The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Sebelum tahun 1962 di Indonesia, itu lodge house Freemason ada banyak. Di Palembang, Banda Aceh, Jawa, Jakarta. Terima kasih dari negara Belanda. Waktu Belanda keluar dari Indonesia, Freemason di Indonesia sudah pegang tenaga negara Indonesia. Banyak tenaga dia pegang. Now, ini portrait dari tahun 1933, orang Indonesia campur orang Belanda. And ini simbol yang biasa, ini simbol-simbol Freemason. Bung Karno, tahun 62 di Indonesia, semua large house, lodge house Freemason harus tutup. Freemason tidak boleh praktik lagi dalam Republik Indonesia. Tambah 3 tahun dia jatuh. Lukisan di dalam Gedung Putih Amerika, Presiden Amerika pertama lagi pakai baju resmi Freemason. Lodge House Freemason mirip seperti ini. Ada beda-beda, but kurang lebih mirip seperti ini. Sebelum maju lagi ke sana, orang ini keluarga kita, bukan musuh kita. Napoleon, Muslim, nama Ali, mau implementasi syariah Islam di Eropa, mau hapusin stop riba, haram, gak boleh ada lagi di Eropa. Dia sudah komunikasi sama Yahudi duduk di Eropa, ikut 10 commandment dari Nabi dia, Nabi Musa, ikut 10 commandment dari Nabi Musa, tidak ada masalah sama Muslim. Rothschild banking sector dari kelompok Illuminati marah sama dia. Dia tugas sama Freemason dari United Kingdom. Fitnah, jadi perang, Napoleon jatuh. Perang sama Napoleon mulai dari fitnah. French Revolution, fitnah dari Freemason. Perang di dunia nomor 1, fitnah Freemason. Perang di dunia nomor 2, fitnah Freemason. Sekarang dalam proses perang di dunia nomor 3, War on Terror, fitnah. The truth is out there, just keep inside. IndoCropCircles.com